Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam judul. Oke, kembali lagi di PVA Has Obrol. Kali ini kita akan mereview senapan pesanan dari bos Emrik Wala. Ini di kota Surabaya, Jawa Timur. Oke, pesanannya yaitu PCP semi auto seperti ini kawan, mantap sekali. Popornya ini bisa maju dan mundur, dan juga pegangan menggunakan pegangan karet variasi aircon. Safety trigger atau pengaman picu juga sudah ada di bagian picunya. Tarikannya dari samping sini kawan. Ini kalau M itu manual kalau diarahkan ke bawah. Kalau yang S ini semi auto atau bisa menembak beberapa kali. Dan di sini larasnya menggunakan laras baja panjang laras 45 cm. Alur 12 kode 14. Dan di sini serombongnya sudah menggunakan OD22. Dan di sini juga dilengkapi dengan cincin. Cincin ini fungsinya buat tidak getar pada laras saat menembak. Tabungnya menggunakan tabung bocap 460cc. Oke. Tempat pengisian di bagian kanan senapan di sini menggunakan mini coupler. Manometer juga sudah ada di bagian kiri senapan. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Oke, sekarang langsung lanjut kembali ke jarak tes kurang lebih 25 sampai 30 meter. Sasaran besi sebesar dari klingking orang dewasa kurang lebihnya seperti itu. Oke, satu kali mantap. Cek. Oke, dua kali mantap. Tiga kali mantap. Empat kali mantap. Lima kali mantap. Enam kali. Tujuh kali. Sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali kawan, senapan ini cuma dibanderol harga Rp7.500.000. Oke, dan harga segitu itu sudah dapat perdam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, single shoot, dan juga STKS. Dan tentunya mendapatkan kopernya kawan, koper untuk senapan. Kopernya mendapatkan dua popor. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam